dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya berkat rahmat dan hidayah-Nya kita diperkenankan hadir pada hari Senin 28 November 2022 dalam acara peresmian Gedung Detasemen Polisi Militer 61 Samarinda. Tadi di depan pada saat acara saya mengukuhkan Bapak Gubernur jadi keluarga besar Korps Polisi Militer Angkatan Darat. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu Bapak Wali Kota. Karena Bapak Wali Kota ini perhatiannya begitu besar kepada Korps Polisi Militer Angkatan Darat. Saya berulang kali, mungkin hampir sebulan sekali apa dua kali pasti dapat laporan segala macam dukungan kepada Korps Polisi Militer Angkatan Darat. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk kami kukuhkan juga atas izin Pak Panglima juga. Saya diberi tadi sebagai anugerah warga kehormatan Komar, Polisi Militer Angkatan Darat. Nah, saya dipakaikan tadi pin dan dikasih penghargaan. Tadi gubernur juga dapat berdua, ya berdua gubernur dapat sebagai warga kehormatan. Mungkin dinilai ya, penilaian dari pihak POM kan. Artinya banyak dianggap berkontribusi terhadap kelancaran tugas-tugas Pomdam di sini. Mungkin dinilai layak untuk mendapatkan warga kehormatan. Saya nggak tahu penilaiannya, tapi di antara kepala daerah yang dapat hari ini, Pak Gubernur dan saya.